antara keladi-keladi mami yang masih lagi bertahan. Yang lain baru muncul. Ini yang mulai rimbun kembali. Beginilah keadaan kalau menjaga pokok keladi bagi mami itu kalau dia ada pasang surutnya. Kadang ada rimbun, kadang tidak. Tapi kalau masih ada tunas macam isi dia itu kan perlu diperbanyakkan dan memang tidak pupus, akan tumbuh balik. Jangan lupa subscribe dan like, komen juga. Terima kasih karena telah menonton channel Mami. Peminat-peminat tanaman hias, Mami juga terjebak menjaga bunga-bunga keladi. Mulai mekar sudah. Rawat macam biasa saja ini. Ada juga yang ada juga mami rajin membaca. Thank you. Bye.